However, although you pay attention to results, you cannot let results control you. You've got to control results. When you let results control you, you're toast. You're just going to lose. Results must never be in control of you. And that's really one of the big problems that people make. Bagaimana tadi? Penjelasan dari Bob Proctor tentang jangan biarkan hasil mendikte diri Anda Andalah yang harus mendikte hasil itu Andalah yang harus berkuasa atas hasil yang Anda terima di dalam hidup Anda sendiri Ketika kita berbicara tentang hasil di sini ya Itu tidak terbatas pada hasil yang Anda sadari Hasil yang dimaksud oleh Bob Proctor di sini Juga termasuk pada kondisi yang Anda alami saat ini Ya benar Kenapa bisa demikian? Karena begini, entah Anda sadari ataupun tidak, entah Anda mau terima ataupun tidak, kondisi Anda saat ini adalah hasil dari pilihan Anda di masa lalu, dan pilihan Anda tersebut membawa Anda pada kondisi Anda saat ini. Jadi, Anda mau terima atau tidak, itu terserah Anda, tapi kenyataannya memang demikian. Karena itu, ketika Bob tadi menyampaikan tentang jangan biarkan hasil mendikte Anda, itu juga berlaku pada kondisi Anda saat ini. Banyak sekali orang yang terperangkap pada kondisi mereka saat ini, hasil yang mereka terima saat ini, karena misal kondisi mereka tidak seperti yang saya sebutkan tadi, tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka inginkan. Mereka lantas mengambil kesimpulan yang terburu-buru, yang tergesa-gesa mengatakan bahwa ah, ya saya tidak akan bisa melakukan lebih dari apa yang sudah saya dapatkan saat ini dari kondisi saya saat ini itu sangat ironis sementara anda adalah seorang manusia anda bisa cek semua uh, kitab suci agama apapun ya dalam bab tentang penciptaan manusia pasti disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia Manusia adalah makhluk yang berbeda daripada makhluk ciptaan yang lain. Dan apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah kemampuan untuk menentukan masa depan mereka. Dengan kata lain adalah kemampuan untuk menentukan hasil yang mereka inginkan sendiri di masa depan. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Semua manusia memiliki ini. Jadi, jangan biarkan kondisi Anda saat ini, hasil yang Anda miliki saat ini, menjadi sebuah tolak ukur untuk menentukan bahwa di depan, di masa depan, Anda akan mendapatkan hal yang sama, tidak sama sekali. Apa yang akan terjadi di masa depan? Hasil yang akan Anda terima di masa depan sangat tergantung pada pilihan Anda saat ini. Jika Anda mengamini kondisi Anda sekarang sebagai kondisi yang akan Anda terima di masa depan, yaitu yang Anda dapat. Tapi, jika Anda berpikir sebaliknya, Anda berpikir yang lain bahwa Anda meyakini bahwa Anda adalah sumber dari potensi itu sendiri, bahwa Anda memiliki kemampuan untuk merubah masa depan Anda, maka itu pun adalah hal yang pasti Anda dapatkan sendiri. Karena itulah, manusia pilihannya sekarang adalah: apakah Anda ingin menuju ke masa depan yang lebih baik atau tidak. Anda yang harus menentukan jawaban itu sendiri, dan caranya bagaimana sederhana, bahwa Anda harus fokus pada apa yang Anda ingin dapatkan pada diri Anda sendiri. Dengan Anda memfokuskan pada apa yang ingin Anda dapatkan sendiri itu tadi, maka Anda sadar maupun tidak, tengah mengarahkan diri Anda pada masa depan yang Anda inginkan. Bukan pada masa depan yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini, bukan pada masa depan yang sesuai dengan hasil yang Anda terima saat ini, tapi masa depan yang Anda inginkan sendiri. Sanggupkah Anda melakukannya? Anda harus jawab itu sendiri, dan juga untuk lebih mengamplifikasi dari kekuatan di dalam diri Anda, dari kepercayaan diri Anda. Saya sudah menyiapkan audio afirmasi positif yang bisa Anda download dengan gratis. Anda dengarkan dengan gratis, saya tidak akan memungut biaya sepeser pun. Ini adalah sebuah audio afirmasi yang sudah saya buat sedemikian rupa untuk membantu Anda meyakinkan diri Anda, memprogram alam bawah sadar Anda, bahwa Anda mampu untuk membentuk masa depan yang Anda inginkan sendiri. Ini sangat powerful sekali. Ini bisa Anda dengarkan sendiri nanti, sangat luar biasa dan juga jika Anda merasa bahwa video ini sangat membantu Anda maka sebarkanlah video ini kepada orang-orang terdekat Anda, kepada sahabat Anda, kepada teman-teman Anda. Karena dengan Anda menyebarkan video ini, maka Anda sudah membantu mereka untuk menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lebih dari sekedar flesh and bone, lebih dari sekedar kondisi mereka saat ini. Tapi mereka adalah manusia yang memiliki sebuah pilihan. Okay, thanks for watching, and we meet again in the next video.